Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Pada subuh kali ini, subuh yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara sekian banyak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan ini merupakan nikmat awal yang sangat mulia, yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita pada subuh kali ini. Allahumma amin. Jemaah sekalian, kita masih berada dalam bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Kita masuk ke nomor hadis yang ke-20. Anhu qala arada Banu Salimah ayyan taqilu qurbal masjid, fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid, faqalu na'am, faqalu na'am ya Rasulullah qad aradana dhalika, faqala Bani Salimah diyarakum tuktab atharukum. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khutwatin darajah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari Jabir radhiyallahu an berkata, Bani Salimah bermaksud untuk berpindah tempat di dekat masjid. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda kepada Bani Salimah itu, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa kalian semua hendak berpindah ke tempat dekat masjid. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, kami menghendaki demikian. Kemudian beliau bersabda lagi, wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah kalian, akan dicatat langkah-langkah kalian. Dan ini dua kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, diyarakum tuktab atharukum, tetaplah di rumah kalian saja akan dicatat langkah-langkah kalian. Dan dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya setiap langkah itu dihitung satu derajat. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat keutamaan berjalan menuju masjid. Ini merupakan suatu kebaikan yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa memperbanyak langkah ke masjid. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin yang artinya, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.
Surat Yasin ayat yang ke-12. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwasanya inna bi kulli khotwatin darajatan. Sesungguhnya setiap langkah kalian yang kalian langkahkan dari rumah-rumah kalian menuju masjid Allah Subhanahu wa taala itu dihitung sebagai satu derajat. Kalau seandainya rumahnya jauh dari masjid, tentu akan semakin banyak pahala yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang yakin atau tidaknya kita terhadap keutamaan yang Allah berikan tersebut. Kalau seandainya kita yakin terhadap demikian, insyaallah kita akan bersemangat untuk sholat ke masjid, untuk memperbanyak langkah ke masjid. Karena orang yang melakukan banyak langkah ke masjid akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk bisa salat di masjid. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.